Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed di Istana Al-Sheikh di Abu Dhabi pada Jumat 1 Juli 2022. Presiden tiba di Istana Al-Shati sekitar pukul 13.30 menit waktu setempat dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dan pertemuan bilateral antar dua delegasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed di Istana Al-Shati, Abu Dhabi pada Jumat 1 Juli 2022. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden tiba di Istana Al-Shati sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung melakukan sesi foto bersama kemudian pertemuan bilateral antara dua delegasi. Presiden mengapresiasi Presiden Muhammad bin Zayed atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan seperti saat ini. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga melakukan pertukaran dokumen nota kesepahaman atau MOU kerjasama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua INA Rido Wirakusuma, dan Duta Besar Republik Indonesia Abu Dhabi Husin Bagis. Dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Tim Liputan Madu TV mewartakan.